Halo Ecotoners, pada siang hari ini saya berkunjung nih di Dropo atau tempat pembuangan khusus popok yang ada di Desa Ringinanom ini. Saat ini saya sedang berada di sini bersama dengan Bapak siapa, Pak? Iya, dengan Bapak Siswo. Oke, ya. Dengan Bapak Siswo. Baik, jadi seperti ini Bapak, saya mau bertanya nih mengenai tentang peningkatan dari sampah popok ini. Jika dibandingkan dengan bulan lalu, apakah ada peningkatan atau penurunan seperti itu, Pak? Selama ini yang terjadi memang ada peningkatan, Mas, ya. Jadi soalnya nggak popok tok yang dibuang ke sini. Jadi campur sampah rumah tangga, ada material, yes, dan lain-lain sebagainya. Okay. Nah, ini kan Bapak menyebutkan campur ya, Pak, ya, dengan sampah. Kan memang ini peruntukannya memang khusus untuk popok, ya. Mungkin Bapak ada saran-saran baik bagi masyarakat atau himbauan gitu khususnya? Kalau himbauan sih kita sendiri itu ya sudah sebenarnya. Kalau tiap desa itu kan ya ada perangkat itu. Terus yang sudah koordinasi dengan Ekoton kan pemberitahuannya sudah apa istilahnya itu berlangsung sangat intensif komunikasinya. Cuman namanya warga itu kan ya kadang-kadang itu mikirnya itu ini sampah gitu. Iya. Dipikir itu sampah, nggak taunya ini kan sebenarnya khusus untuk popok. Kita sendiri sih nggak bisa ini melarang sebenarnya. Iya. Ya kan apa ya waktu dan juga tenaga yang terbatas Mas dari kita ini. Baik Bapak, kemudian sebagai tenaga kebersihan nih Pak, apakah ada perbedaan khusus nih Pak penanganan sampah popok dengan sampah domestik rumah tangga yang lain gitu? Oh iya. Sebenarnya untuk khusus untuk popok ini kan memang setelah ini Mas ya. Iya. Setelah kita ngangkut ini langsung kita bawa ke TPA Ngipik Gresik. Nanti di sana ada pengolahan sendiri. Khusus ya, Pak. Khusus untuk popok ya. Oh, okay. Gitu. Terus untuk yang sampah rumah tangga nanti per TPS atau per desa itu kan sudah punya program sendiri-sendiri mengenai pengendalian lingkungan pengendalian sampah iya, rumah tangga itu. Baik Bapak, terima kasih ya atas penjelasannya dan semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah untuk tetap selalu menjaga kebersihan. Dan ingat, Dropo ini dikhususkan untuk pembuangan popok saja, seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya.